bot search dapatkan customer untuk kita, dapatkan buyer untuk kita lah. Bila kita tekan kat sini, dia ada automatic, okay, ke email-email pengguna lah, dia hantar. Okay, kat sini pun kita boleh tengok macam ni, robot buat kerja, hantar ke email-email pengguna, okay, kat seluruh Malaysia ni. Dia buat kerja kita, dia buat kerja, dia bantu kita dapatkan customer. Okey, gara-gara robot comel ni juga, Mak Yam dah dapat hasil komisen. Boleh tengok ya kat sini. Ada lagi satu, Mak Yam start 20 hari bulan. Kat tu ada dekat portal yang lagi satu. Tak masuk kat sini sebab Mak Yam pakai ID lain masa menaja tu. Boleh nampak ya? Nampak tak clear? Okey. Boleh nampak? Okey. Baru nampak. Okey. Boleh nampak ya? Hampir 16,000 kat sini. Kan dalam portal ada lagi 2,200. Itu sebab Mak Yang pakai ID lama masa menaja. Okey. Macam mana dia bagi duit hari-hari? Okey. Kita tengok kat sini. Boleh tengok ya? Boleh tengok date. Boleh tengok jumlah. Hari-hari masuk. Boleh tengok date. Okay. Boleh tengok date. Okay. Tak pernah stop. Tengok. Gara-gara robot comel ni, Mak Yam dapat berterusan. Tak sampai sebulan, Mak Yam dapat RM17,000. Okey ke okey? Okey? Kat sini ada info bank. Kita masukkan info bank kita kat sini. Dan bayaran tu akan terus masuk kepada akaun bank kita lah. Okey? Jelas kat sini? Ada robot tu nampak? Jutawan apps. Benda ni tak ada dekat Play Store. Tak ada dekat Google. Tak ada dekat mana-mana. Okey? Boleh faham? Itu je nak bagi tahu. Handphone ya. Kat handphone. Handphone. Tak boleh install dekat komputer. Tak boleh install dekat laptop. Handphone Android sahaja. Okay. Apple phone pun tak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.